Jabar juara. Saya Wika Zakia, melaporkan dari Simpang Gadok Ciawi Puncak, Kabupaten Bogor. Tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau lancar, baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya, dengan kecepatan rata-rata kendaraan 30-50 km/jam. Yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan arus lalu lintas menjelang arus mudik dan arus balik tahun 2022 di seluruh lokasi Jawa Barat. Diprediksi hingga sore hari, arus lalu lintas akan nampak lebih padat dikarenakan diberlakukan sistem one way. Untuk cuaca hari ini di kawasan Gadok cenderung berawan. Untuk warga yang akan melintasi wilayah ini, kami himbau agar berhati-hati, fokus berkendara, jaga jarak aman, dan jangan lupa protokol kesehatan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Jabar juara.